Oke, kawan-kawan, jumpa kembali dengan saya Sarman Mulilo di Humbang Mas Channel. Channel yang membahas berbagai-bagai tutorial dan juga seringkali saya juga membuat channel tentang aktivitas hunting berburu dengan kawan-kawan dan juga kadangkala informasi tentang pertanian dan hal-hal yang mungkin bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan sudah terus mendukung channel saya sehingga terus berkembang seperti sekarang dan kita terus berjuang supaya channel ini bisa memberi manfaat hal-hal yang memberikan support bagi perkembangan ilmu pengetahuan di negeri kita. Terima kasih, jangan lupa yang baru gabung like, komen dan juga subscribe. Hari ini saya share sebuah produk buatan pribadi. Ini adalah sebuah tongkat stick kamera yang tentu saja ini tidak bisa dipanjangkan karena semuanya ini permanen. Kenapa saya buat ini teman-teman? Karena punya saya yang lama ini rusak karena memang harganya murah. Kemudian karena saya ingin modifikasi ternyata malah justru rusak. Sehingga saya membuat dengan dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, bahan-bahannya ini adalah sebenarnya dari bahan ini paralon pipa PVC, pipa air. Kemudian ini bekas sapu ya. Sapu yang sudah rusak, saya ambil tangkainya ya, karena bahannya aluminium sehingga saya pakai. Kemudian di dalamnya ini adalah pipa juga yang dikecil skalanya untuk menjepit rangka-rangka besinya yang menghubungkan ini seperti ini. Bahannya itu seperti ini. Jadi di dalam ini bentuknya seperti ini ya. Nah, saya pikir ini sangat bagus ya, walaupun dari bahan-bahan bekas, tetapi menurut saya ini sangat memuaskan untuk dipakai. Bagi teman-teman yang suka kemana-mana menggunakan kamera, kamera seperti ini sangat apa ya, sangat bagus untuk kita. Saya coba pasang ini. Bagus untuk diaplikasikan. Saya umpamakan saja ini kameranya teman-teman ya. Jadi apapun kamera teman-teman dengan tongkat seperti ini bisa digunakan. Jadi sangat kokoh, tidak mudah patah, tidak mudah rusak. Busanya ini juga saya ambil dari busa mainan tali, mainan tali. Kemudian setelah jadi saya amplas, kemudian dicat, gitu. Dicat dengan warna-warna yang menurut saya sangat bagus. Ya, bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat stick kamera seperti ini, mari coba manfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah teman-teman semuanya. Mungkin itu dari bahan plastik atau logam-logam bekas sapu dan lain sebagainya yang daripada dibuang ternyata ada manfaatnya, dan saya pikir ini sangat bagus, ini sangat memuaskan dan saya bangga menggunakannya ini ya, pakai kemana-mana, bahkan baik itu acara-acara resmi, acara-acara santai, menggunakan barang ini yang sudah dikemas sedemikian rupa ini lumayan dan bagus ya. Kan oke, mantap. Oke, demikian info dari saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka kreativitas membuat barang-barang yang seperti ini. Silahkan dicoba-coba. Semoga kita terus bisa berkreasi, memenuhi negeri kita dengan produk-produk kreativitas yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang yang diimpor dari luar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga ke depan bisa terus memberikan manfaat untuk kita sekalian. Salam sukses.